Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hazli Kalim dan dalam video training ini saya akan bagi tahu anda, okay, saya akan ajar anda bagaimana cara dia untuk kita convert cold traffic jadi customer dalam apa sahaja market, jual apa sahaja produk walaupun anda seorang newbie ataupun beginner. Okay, so for those of you yang tak tahu apa tu cold traffic, okay, cold traffic ni adalah terminologi yang digunakan oleh seorang usahawan internet, okay, yang bermaksud maknanya prospek lah, prospek yang belum pernah kenal anda siapa. So cold traffic ni maknanya memang betul-betul 100% prospek yang anda tak kenal, yang tak kenal anda, okay, yang tak tahu anda jual apa, yang tak tahu muka anda macam mana, tak lalat anda dekat mana, anda ada jerawat ke tak, okay, anda pakai spek ke tak, maknanya betul-betul total 100% stranger lah, okay, memang tak kenal siapa. Alright, dan boleh jual apa saja. Alright, tak kisah apa saja. Okay, strategi yang saya akan ajar dalam video training ni, saya tak kisah, okay, apa saja yang anda buat business affiliate ke, buat business dropship ke, jual produk kat Shopee ke, anda product owner ke, okay, founder ke, anda buat business MLM ke, insurance ke, ejen hartanah sekali pun, tak kisahlah apa saja yang anda jual dalam apa saja market. Alright, dan anda, walaupun anda seorang newbie yang masih lagi tak tahu apa-apa tentang marketing and sales, saya akan tunjukkan anda bagaimana cara dia, okay, untuk kita convert, alright, cold traffic all the time. Okay, saya dah cuba benda ni berkali-kali dan it works. Alright, it works. Okay, so okay, jadi sekarang ni apa yang saya nak buat. Okay, saya rasa sekejap kita boleh add a new one. Okay, so saya rasa saya akan buat a little bit of drawing for barulah you akan faham. Okay, jadi dalam training ni, okay, saya akan bagi tahu dia punya workflow, right? Dia punya workflow supaya you boleh nampak macam mana cara dia. Okay, so it's very simple, guys. Okay, very very simple. Saya perlukan pen warna biru. Okay, sekarang ni apa kita nak buat bila kita nak convert suatu produk, alright, of course kita nak kena kenal pasti dulu siapa kita punya prospect, and kita kena tahu kita punya manfaat produk, kehebatan produk kita, apa yang produk kita boleh menyelesaikan masalah dia. Alright, so always start dengan problem. Okay, masalah dan macam mana kita nak selesaikan masalah dia. Problem and solution, itu je sebenarnya. As a marketer, right, you punya pemikiran you adalah macam mana you nak selesaikan masalah you punya customer, dan apa masalah yang customer you ada sekarang ni. Okay, dia punya crisis, dia punya apa yang dia lalui dalam kehidupan dia sekarang. Okay, so contoh dia, kalau misalnya you jual weight loss product, you tahu apa masalah dia, okay, dan you nak kena go deep into dia punya emosi, okay, mungkin dah cuba bermacam-macam jenis produk, dia dah pergi gym, right, dia dah pergi spend beribu-ribu ringgit untuk personal training, personal coach, and yet dia masih lagi tak dapat kurus badan. Dia mungkin benda tu bukan problem dia, tapi solution dia adalah disebabkan genetik dia. Jadi you boleh offer produk yang berkenaan dengan genetik, right? So mungkin it's not your problem, it's because of your genetic. Okay, so you kena solve your punya genetic, then you solve your problem. Okay, jadi katakanlah we take that as an example. Okay, maknanya kita nak jual satu produk. Okay, produk yang kita nak jual ni, okay, adalah produk weight loss, weight loss genetic. Contohlah. Okay, gila ni kalau kalau betul-betul ada kat dalam market ni, boleh jadi kaya tau. Weight loss genetic. Okay, sebab apa? Sebab kita guna genetik dia kan. Maknanya this is the root of the problem lah, betul tak? Dia punya roots dia. So kalau misalnya ada orang tu memang betul-betul ada masalah dengan obesity ke apa ke, mungkin sebabkan genetik, mungkin parents dia pun gemuk, bukan gemuk lah, maksud saya macam berat badan lah, berat badan dia berlebihan kan. So dia turun-menurun, so anak dia pun akan carry forward dia punya genetik tu, sebab tu dia akan
pun berat badan lah. Okey, dia punya berat badan dia pun dia punya berat badan dia pun apa tinggilah betul lah kan. Okey, saya tanahlah cakap gemuk tak kalau ada terasa kan. Okey, is not bukannya saya punya intention nak cakap siapa gemuk ke ya. Okey, just jadikan sebagai kita punya case study lah untuk training ni. Okey, so anyway, andai kata let's say kita nak selesaikan produk weight loss genetik, kita nak jual produk weight loss genetik ni dalam weight loss punya market. Okay, so anda kata lah, produk kita ni kapsul, alright, kapsul. So ni saya boleh kira boton, Allahuakbar, kenapa lah macam ni jadi dia. Okay, so katakanlah ni boton. Okay, ni boton. So kita nak jual produk ni dalam bentuk kapsul. Okay, so of course whatever we do, okay, kita kena start off dengan design satu kempen supaya setiap orang yang ada problem ni dia boleh selesaikan masalah dia. Okay, selesaikan masalah dia dengan apa? Dengan membeli produk weight loss genetik ni. So whatever we do, kita kena start off, okay, macam mana cara dia, alright, the best way now is kita menggunakan video. Okay, kita menggunakan video sebagai satu platform ataupun satu tu dipanggil message. Okay, message untuk kita sampaikan kepada kita punya prospect tu. Alright, so kita nak call out yang dia sebenarnya ada masalah. Masalah dia sebenarnya bukan disebabkan beribu-ribu produk yang dah beli, okay, amount of effort yang dia dah spend dekat dalam gym, alright, tapi still lagi berat badan. Okay, still lagi dia punya berat badan berlebihan kan. Alright, kita nak call out for them. Now, cara dia adalah sebenarnya sekarang ni kita tahu ya, for those of you yang tak tahu lagi apa tu Facebook Ads, maknanya you masih you search lah ya, okay, you search YouTube. Alright, you search YouTube, ada banyak gila benda berkenaan dengan Facebook Ads. Okay, so kita boleh start dengan apa tau? Kita start dengan video ads. Okay, video ads. So dekat video ads ni, alright, kita target kepada semua orang yang contoh dia ada interest, dia like page celebrity fitness, okay, dia follow orang seperti Kevin Zahari, ataupun dia punya interest weight loss, alright, ataupun diet, okay, paleo diet, okay, tak kisahlah apa saja interest, okay, ada banyak gila interest yang kita boleh target weight loss punya market. Weight loss is very big market, okay. So kita target orang tu, kita keluarkan satu video. So dekat video ni apa kita nak buat? Kita nak bagi tahu dia apa skrip dia, sama macam tadi. Skrip dia anda dah cuba macam-macam tapi berat badan masih berlebihan, anda dah spend bermacam-macam jenis produk beribu-ribu ringgit untuk beli produk tapi masih lagi berat badan, masih lagi belum dapat buang lemak yang berlebihan. Anda dah pergi ke gym, dah spend berjam-jam, okay, setiap bulan pergi ke gym tapi masih lagi tak dapat bakar apa lemak-lemak yang degil tu. It's okay, it's not your fault. Okay, sebenarnya masalah anda sebenarnya bukan masalah masa yang anda spend, effort yang anda spend, tapi sebenarnya adalah masalah genetik. Dan kita educate sedikit tentang genetik. Okay, genetik ni adalah disebabkan pembawaan daripada mak bapak kita. Kalau misalnya mak bapak kita ada masalah dengan berat badan, anda pun ada masalah berat badan lah. Sebab itulah genetik, sebab itulah manusia ni adalah genetik, betul tak? Kita datang daripada genetik. Okay, kita akan ambil genetik mak bapak apa kita sikit, betul tak? Kalau misalnya mak kita rambut, satu lah masalah, kalau rambut blonde, anak dia confirm lah rambut blonde, betul tak? Okay, kalau rambut dia hitam, macam kita semua Melayu orang hitam, okay, orang Cina pun sama, orang rambut hitam, okay, India pun sama, jadi kita sebab tu kita semua rambut kita kalau hitam sama juga dengan kulit. So itu semua genetik. Jadi kita cerita sedikit tentang genetik, and then bagi tahu dia kalau misalnya anda berminat untuk tahu lebih lanjut macam mana selesaikan masalah genetik anda, alright, suruh dia register, suruh dia pergi ke satu page. Okay, so dekat satu page ni, of course you kena ada website you sendiri. Okay, kita nak bawa dia orang ni keluar daripada Facebook. Okay, sebab apa? Sebab Facebook ni most likely dia tak akan dapat fokus, dia tak akan dapat fokus dengan apa yang you nak cakap pun kat dalam tu. Okay, so the best is you bawa dia keluar secepat yang mungkin, keluar daripada Facebook. Alright, sebab apa tau? Sebab kita nak bagi dia perhatian sepenuhnya dekat sini, dekat kita punya video ni nanti. So dekat video ni, alright, kita educate, kita educate kita punya prospect, okay, tentang genetik. Tentang genetik. Kita nak okay, kita nak educate kita punya prospect tentang genetik. Okay, kalau anda perasan tadi sebenarnya tu anak saya, dia baru bagi masuk. Dia baru masuk office, case saya punya office memang home base. Okay,
So kita nak educate tentang genetik. Okay, so the best apa yang berlaku, so benda ni kita nak hostkan dia dekat dalam kita punya dekat kita punya website lah. Orang kita nak host benda ni dekat kita punya website. Okay, so apa kita nak buat? Alright, dekat sini kita nak buat bukan sini. Banyak eh. Okay, dekat sini kita nak letak pixel. Okay, kita buat custom audience. Alright, dekat sini kita buat kita buat juga custom audience. Okay, so custom audience untuk orang yang dah tengok at least 75% orang yang dah tengok kita punya video ni. Okay, regardless dia klik ataupun tak klik. Alright, dekat sini pixel semua orang yang dah pernah land dekat page ni. Okay, jadi maknanya kita ada dua database lah, dua database orang yang dah pernah tengok kita punya video, alright, ataupun orang yang dah pernah pergi ke kita punya website cerita tentang video yang educate serba sedikit tentang genetik. Okay, so what we do now is the next step. Okay, ingat eh, ini tak ada kumpul database ke apa ke, ni database kita yang di sebelah ni, ini database kita lah. Okay, so the next step of the process, ini fasa pertama. Fasa kedua, kita nak retarget balik. Okay, so itu isteri saya pula yang tengah bercakap. Alright, jadi sekarang ni apa kita nak buat, kita nak bawa diorang ni semua pergi ke satu lagi page. Okay, kita nak bawa lagi satu lagi video supaya kita nak bawa dia lagi pergi ke satu, kita nak keluarkan lagi satu video dekat diorang ni supaya kita nak retarget balik dekat diorang ni semua, ke orang yang dah tengok kita punya video up 75%, orang yang dah pernah pergi ke kita punya page. Okay, kita nak retarget dia dengan lagi satu video. Okay, so satu video ni, alright, tadi kan kita fokus, memang kebanyakannya kita fokus dekat problem, tahu tak? Okay, dekat problem. Ingat dekat sini, okay, kita jangan cerita langsung pasal kita punya produk. Jangan cerita langsung. Kita just pre-sell dia sikit-sikit je. Cerita tentang pasal genetik tu. Okay, you nak kena cerita highlight, you kena mention genetik tu. Pentingnya untuk dia selesaikan genetik tu dulu, baru dia boleh kurus badan. So dekat sini, okay, dekat sini apa kita nak buat? Kita nak cerita tentang solution. Solution dan kita introducekan kita punya produk tentang weight loss genetik ni. So sama juga, okay, benda ni semuanya kita nak bawa dia pergi ke satu page. Okay, satu page. So dekat sini, alright, cerita tentang dia punya features, cerita tentang dia punya benefit. Okay, cerita tentang result. Okay, and apa saja yang you boleh you boleh cerita tentang kehebatan produk you ceritakan dekat dalam video ni. Alright, so you bagi tahu lah produk genetic weight loss saya ni, dia adalah latest scientific discovery, okay, daripada doktor Russia yang telah pun menang banyak gila Nobel Award, dan memang terbukti berkesan dengan jadi apa yang produk ni dia akan buat. Okay, bagi tahu lah macam mana produk ni function. Okay, produk ni dia akan pergi ke semua genetik-genetik anda dalam badan anda, dan dia akan repair semua genetik-genetik yang tak baik, dan dia akan tukarkan dia akan tukar kepada genetik-genetik yang baik. Contohlah, okay, contoh. Alright, so dekat sini of course dekat bawah ni, okay, tak kisahlah, you boleh buat macam mini sales page dekat bawah video ni, and then of course ada call to action punya button supaya dia boleh beli. Okay, so dia boleh beli, tak kisahlah you nak beli dia by, you nak jual dia by WhatsApp ke, ataupun link ni boleh pergi ke you punya WhatsApp. Okay, link ni boleh pergi ke you punya Shopee store. Okay, link ni boleh pergi ke order form. Alright, tak kisah apa saja macam mana you nak buat sales, you boleh guna. Okay, tapi make sure dekat sini you jual terus. Alright, so next step of the process, sama juga dekat sini, you nak buat macam satu lagi retargeting. Okay, you nak buat retargeting orang yang dah pernah pergi ke page ni. Okay, pixel. So next part of the process, okay, macam saya akan selalu buat apa tau, saya akan buat lagi satu ads. Saya akan retarget semua orang yang dah pernah tengok video ni, ataupun orang yang dah pernah link ke page ni. So ads ni apa tau, ads ni saya akan hardcore hentam dia dengan testimoni punya ads.
Okay, testimoni punya ads. Alright, dan juga selalunya saya akan bagi dia macam deadline ads. Okay, deadline ni sangat-sangat powerful. Okay, so kat sini deadline ads. So deadline ads ni contoh dia, you boleh cakap lah, you boleh bagi tahu you boleh bagi tahu offer untuk beli 3 dengan harga 2. Produk weight loss genetic ni akan tamat pada malam ini, akan tamat pada scan. Alright, untuk 50 orang terawal lah, lebih kurang macam tu lah deadline-deadline macam tu, ataupun deadline ataupun dipanggil scarcity lah. Okay, scarcity. So scarcity ni pun sama teknik dia. Okay, strategi dia adalah untuk memberitahu yang kalau misalnya dia tak beli produk ni sekarang, mana dia akan rugi lah. Okay, dia akan menyesal seumur hidup. Okay, bonus, right? So jangan terlepaskan bonus ini sekiranya anda beli sekarang. So bonus, buy 3 get 1 extra bottle free. Okay, so testimoni ni pun penting. Testimoni ni sangat-sangat penting. Okay, so testimoni ni dia ibarat macam dia punya proof of concept lah, yang menunjukkan yang you punya produk ni memang betul-betul diterima masyarakat. Result, okay, of course orang tengok result, okay, before and after. Okay, yang ini sebenarnya jangan letak before and after, okay, sebab tak boleh. Alright, jadi testimoni ni you just cerita by word of mouth. Okay, you tak perlu lah letak gambar before and after, memang itu you kena ban terus tau, jangan buat macam tu. Memang Facebook policy memang pantang untuk bagi letak before and after. So you boleh suruh you punya customer just record macam 10 minutes punya video. Okay, just bagi tahu yang apa yang dia dapat dengan dia punya produk. Okay, apa yang dapat dengan dia punya produk. Okay, share sedikit tentang story. Okay, dan letaklah macam slide punya video testimoni. Okay, berkira dalam 10 orang. Okay, 10 orang. So 10 orang bercerita sedikit dalam kira seminit. So ada dalam 10 minit punya video, ataupun 30 saat. So akan jadi 5 minit punya video. Jangan, keep it short and sweet. Okay, jangan terlalu panjang, keep it short and sweet. Nah, apa you nak buat, you semua kedua-dua ni, okay, you target balik, you bawa orang balik pergi ke sini. Okay, you bawa balik orang pergi ke sini. Okay, so testimoni ni, video testimoni ads, dan juga deadline scarcity, dan juga bonus ads ni. Okay, dua jenis ads ni, okay, you retarget orang yang dah pernah pergi ke you punya page ni, dan you bawa balik orang pergi ke page ni. Okay, bawa balik orang ke page ni. So apa yang berlaku, okay, disebabkan benda ni you dah daripada awal, tengok bila you nak buat ads, sebab tu dia kena implement benda ni secara strategik. Okay, cara you cakap kena betul, script you kena betul. So kita start dengan problem, right? Bagi krisis gila-gila kat sini, bagi tahu dia yang dia sebenarnya fail sebabkan, bukan sebabkan dia punya gym ke, dia punya produk ke, dia punya weight loss ke, bukan, tapi sebenarnya dia punya genetik. So dekat sini kita educate dia. Okay, kita educate dia tentang kita punya genetik, tentang serba sikit tentang genetik. Okay, kenapa dia still lagi macam tu. Okay, weight loss lah, okay. Kenapa dia masih lagi berat badan, disebabkan genetik. Okay, lepas tu dekat sini retarget balik, bawa orang pergi ke satu lagi page, satu lagi video yang dah embed kat satu page ni. Masa ni you cerita tentang dia punya feature, tentang dia punya benefit, tentang result. Okay, macam mana produk ni boleh menyelesaikan masalah berat badan dia, macam mana dia function, macam mana it works. Alright, lepas tu you nak retarget balik orang ni dengan testimoni plus, okay, mana ada dua jenis ads yang berbeza lah, plus deadline scarcity juga bonus. Alright, so guys, saya rasa kalau misalnya you implement benda ni dalam you punya business, okay, you implement dengan secara tactical. Okay, ni tactical lah, right? Bukan you pakai keluarkan ads macam tu je, tak. Benda ni semua tactical. Cara you cakap kena betul. Okay, cara you approach kena dengan betul. Alright, kalau you boleh buat benda ni, you implement benda ni, I promise you, you boleh jual apa saja produk. Okay, apa saja produk. Always talk about the problem, then always talk about how to solve the problem. That's it. Okay, ramai marketing yang saya perasan, yang saya tengok, dia keluarkan iklan macam tu saja tanpa ada taktik dalam, ada tanpa taktik dalam dia punya copywriting, dia punya message. Ayat message tu yang penting. It's all about message. Okay, dia punya message, bila you deliver the right message to the right audience, and of course you punya offer kena awesome. Okay, offer you memang kena betul-betul tip top. You boleh convert, okay, cold prospect. Tak kisahlah prospect you tu cold traffic. Okay, maknanya prospect itu memang langsung tak kenal you siapa. Alright, kalau you talk to them the right way, I'm sure dia akan convert kepada you punya customer. Alright, sebab apa? Sebab you dah bonding dengan dia dengan video. Video is the best way. Okay, cara yang paling cepat untuk kita bina hubungan dengan kita punya subscriber, dengan kita punya market. Alright, kita boleh bond dengan dia, kita boleh bagi dia value. Alright, kita boleh bina trust. Okay, relationship itu sangat penting. Untuk bonding itu sangat penting dengan kita punya customer, barulah dia akan beli. Alright, dengan menggunakan strategi yang saya tunjuk ni, okay, ada dalam 1, 2, 3, 4 steps. Okay, kalau kita tengok kat sini ada 3 steps lah.
right? You keluarkan, you keluar ads, you buat satu video, tiga video, lepas tu you targeting dia. Okay, ada 5 step lah. 5 steps je, alright? 5 easy steps, 5 simple steps, 5 simple steps, alright? Lepas tu you test you punya ads, tengok ada conversion ke tak. If it's good, okay, then you scale up lah you punya business, alright? Okay, jadi itu saja daripada saya. Sekiranya ada dapat seberapa banyak value, manfaat yang ada, alright? Jangan lupa share, okay? Share blog post ni, share video ni, okay? Sebab I'm sure ada ramai lagi usahawan-usahawan kat luar sana yang mungkin dia masih lagi tak clear macam mana cara dia untuk dia start dia punya business. But this is the simple workflow ataupun proses step by step yang saya dah lay out yang you boleh start immediately dalam you punya business. Okay, jadi kalau anda rasa video ni bermanfaat, then sila share. Okay, sebab apa? Sebab bila you memudahkan urusan orang lain, then Tuhan tu juga akan memudahkan urusan you. Okay, I'm sure of that because itu apa yang berlaku daripada saya. Itulah apa yang berlaku dekat saya. Lagi banyak value yang kita bagi kepada market kita, lagi banyaklah Tuhan tu akan membantu dan memudahkan lagi kita punya urusan-urusan sehari. Okay guys, jadi itu sahaja daripada saya. Yang baik itu sebenarnya datang daripada Allah, yang buruk itu sebenarnya datang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di dalam video-video yang seterusnya. Bye.